Mancing enggak? Bagus. Ini Pak Masra selama ini mancing kemana aja Pak Masra yang sudah pernah? Kita mancing itu dari tahun 2001 ya. Ya. Yang udah yang di jauh itu, di ujung Kulon, kemudian di Binuangen, kemudian di Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Panaitan, Rumpon Tuna, Karang Tengah, ya kan? Karang Tengah Binuangen, ya. Karang Benowo, Rumpon Tuna. Kalau kita berangkat dari Labuan itu 11 jam perjalanan baru nyampe. Jadi memang kalau lagi booming tunanya di sana ada memang ada rumponnya dalamnya sampai 1200 meter dalamnya. Oh. Cuma kalau kita kan di sana kan jigging. Dengan minnow. Jadi kalau untuk dasaran enggak bisa. Karena dalam. Nah, itu. Jadi ya variatif lah. Ikan itu sebenarnya enggak bisa kita prediksi hari ini kita enggak dapat. Jangan dibilang ikan enggak ada. Besok lusa itu ikannya ada. Jadi ikan ini moving deh semuanya. Sifatnya muter dia. Pas kita di sana ikannya pasti sana itu. Apalagi kalau yang namanya GT itu. Kan namanya GT kan gentravelli. Gentravelli itu kan ikannya moving dia, muter dia. Pas lagi siklusnya di sana dia, kayak di Karang Tengah itu, memang di sana aja dia. Bisa beberapa hari, kemudian dia pindah. Pas dia pindah kita ke sana aja enggak udah enggak dapat. Tuh Pak, jadi itu. Jadi siklusnya kayak begitu. Jadi mancing ini sebenarnya bukan dibilang hanya hoki, enggak hoki itu mau tergantung rezekinya. Kalau di luar Jawa pernah kemana aja? Kalau di luar Jawa kita ke Sumatera Selatan, Sumatera apa? Ke Lampung Pak. Lampung. Lampung itu di Lempasing namanya. Mancingnya di gosong sandal, gosong pasir. Ah, tapi kadang-kadang kita juga sampai di SMR, salmon drift. Ya, kita terkenal dengan rubinya, kita terkenal gede-gede channel. Banyak besar-besar. Berapa kilo bisa itu? Rubi. Nah, kalau untuk di Sulawesi itu sampai ke Luwuk Banggai itu. Luwuk Banggai pernah? Oh, pernah. Di sana juga kita teman saya itu orang Cina itu yang punya speedboat itu 2x150 PK. Dia punya Yamaha, ya, Yamaha mesinnya. Itu kita mancing itu 2 drum habis minyak, Pak. 2 drum habis minyak itu. Tapi ya kita sebagai dia sebagai klien kita yang kita sebagai apa dia bos up untuk urusan usuhan pembelian apa-apa macam-macam makanya dia servis. Ah, di sana ikannya rubi gede-gede. Ikan ini juga mahal. Di sana ikannya makannya jam 1 ke bawah, Pak. Wah, kalau dari sore itu kata mancing tuh ikannya di Banggai itu enggak makan, Pak. Tapi jam 1, Pak, sampai jam 5 itu ampun-ampunan. Apalagi yang namanya kue itu gede-gede. Selain itu di mana lagi? Selain itu di Bali. Di Bali itu saya di apa? Di bukan di Pulau Pinira Pak, di dekatnya Jimbaran itu, di atas bukitnya itu Jimbaran, di atas kan ada resort di atas itu tuh pancingnya. Di situ ya cuma kayaknya kalau naik jukung sebenarnya bagus di Bali, tapi ada musim-musimnya Pak. Ada musim-musimnya juga, jadi nggak serampang juga mancing di Bali itu. Kalau mancing-mancing kita di tubir-tubir karang itu di sana ya ikannya kayak gini juga ya. Tapi pernah mencoba itu. Selain itu mana lagi? Selain itu di Medan Pak. Di Medan di mana? Di Belawan Pak. Oh, di Belawan. Di Belawan itu kita mancingnya di Palung-Palung Pak. Palung-Palung itu ini kan pelabuhan kan? Sewa perahu 150.000 satu hari mancing di Palung-Palung itu. Jadi Palung-Palung itu hutan bakau, kemudian ada kayak pulau-pulaunya itu. Hutan bakau ada pulau-pulau itu. Di situ kita mancingnya Pak. Ikan apa banyak? Ah, kali sana itu kayaknya kepala batu. Ikan kepala batu? Iya. Harus kepala dia? Kepalanya batu Pak, kalau di sini namanya samge Pak. Ikan samge. Kalau di apa mancing, kalau kita mancing ke Sungai Buntu ya? Di mana tuh? Di Karawang. Di Sungai Buntu, di Karawang itu, di sana mancingnya kan ke tengah juga, kerik juga. Di Karawang kan, kerik juga. Di Pondok Bali juga saya pernah sering. Pondok Bali. Itu kan di kerik juga. Di Balongan? Balung belum sampai. Oh gitu. Oh itu Pak. Jadi sebenarnya kalau udah mancing itu agendanya udah banyak Pak. Udah kalau untuk daerah-daerah Pulau Seribu itu di pulau mana-mana juga, Pulau Pari, Pulau Lancang, itu udah kita jalan semua. Pulau Pramuka, Pulau Air itu. Pulau Air itu banyak banget ikan itu. Karena di sana kan banyak makanannya. Yang paling besar berapa ikan yang pernah ditangkap sama Pak Masra? Saya paling besar itu dapat ikannya treasure shack.
Treasure shark itu ikannya ikan hiu, Pak. Tapi ekornya panjang. Kalau di sini bilangnya hiu monyet. Itu 40 kilo, keluarnya 1 jam baru bisa keluar. Di mana itu? Di Binuangin. Binuangin. Pas pada saat itu ikan yang ada. Ikan lain itu udah nggak ada. Kalau di ada itu ikan lain itu pada hilang. Teman saya juga dapat cuma 30 kilo sampai 40 kilo. Akhirnya itu ikan dapat 3 ekor. Orang pelelangan di Binuangin itu datang ke tempat kita mancing mangkal ini, di rumahnya Kapten Suryadi. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau ikan ini saya ganti dengan ikan kue? Berapa ekor kamu ganti? Ini kan 3 ekor. Saya ganti dengan 3 ekor. Yang berapa kilo? Bapak maunya berapa? Minimal 15. Dikasih 15 kilo 3 ekor. Wah, dibawa pulang tuh? Bawa pulang, dibagi-bagi kan. Alhamdulillah. Itulah. Terus tips mancing apa dah? Tips mancing? Tips mancing itu sebenarnya satu-satu daerah itu umpan berbeda, Pak. Kalau Bapak mancing ke Panaitan itu, di sana Anda jagonya makannya cumi, Pak. Kalau Bapak di Binuangin, cumi itu yang hidup maunya. Kalau Kakak di Pulau Tunda, saya juga mancing di Pulau Tunda kan, di Pulau Tunda juga cumi. Tapi cuminya cumi mati. Nah, kalau untuk di Binuangin itu kan maunya kan tongkol iris. Tongkol diiris itu kencang, cumi mah jarang. Maunya cumi hidup. Kalau cumi hidup dapat kita yang sekedar lengan itu langsung diloncer. Itu tenggiri yang nyikat. Itu sering serapa itu. Gitu ya. Terus peralatannya yang berapa aja nih dah? Ya kita punya peralatan Shimano, Saragossa, kemudian apa? Daiwa, Daiwa Opus Pool, kemudian ada lagi yang namanya apa? Pancing kalau untuk popping ini kan yang bagusnya Axeon itu. Axeon itu Okuma, Pak. Karena itu speednya kencang. Kalau mancing pakai speed yang kencang itu, kalau kita pakai Saragossa nggak bisa, Pak, pelan. Nyampat satu-satu dia. Sekali engkol itu 4 larinya. Kalau yang namanya Okuma Axeon itu 5 dia. 5, 2, 3 dia, kencang. Itu. Jadi ikan tuh membalap kita dengan ikan narik kok kita lihat kencang. Harganya yang berapa itu? Harganya variatif, Pak. Ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Kalau untuk jaran poppingnya yang Monster Most Daiwa tuh saya beli dulu 2,6 juta. Yang lain-lain juga ada merek-merek yang lain kayak Shimano juga tuh harga 1,5, 1,6. Itu realnya? Enggak, apanya? Bukan realnya. Apanya ini? Corannya. Corannya. Kalau realnya? Kalau realnya tuh variatif juga, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Yang punya Pak Masra? Itu yang punya saya. Kayaknya Saragossa itu. Saragossa 18.000. Kemudian Okuma itu 2,2 juta. Kemudian yang namanya lagi ada laginya Opus Bull. Daiwa Opus Bull itu memang Daiwanya itu kuat, keras dan kencang, harganya juga murah. Cuma 1.200.000, tapi Pak kekuatannya itu berat. Berat di sepulnya. Ini mancing di Bagang begini sudah berapa kali dah? Mancing di Bagang Marunda ini udah sering. Ya dapatnya sekitar-kitar ikan-ikan ketang-ketang gitu. Gak begitu dominan. Tapi untuk pelepas rindu aja. Begini mancing lagi gak punya duit tuh, cari yang dekat-dekat aja. Iya. Loh kalau emang jauh itu bisa habis berapa emang? Ya kita minimal 2 juta satu orang. Besok kan saya mau mancing ini ke Binuangin naik kapal Pak Suryadi 7 orang. Itu satu orang sawerannya 1,5 juta. Itu berapa hari? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Itu belum termasuk nanti kita beli minyak, bensin segala macam, makan minum kita kan ya 2 juta habis lah. Satu orang ya. Satu orang. Oke, Pak Masra. Selamat mancing. Nanti kalau ada hasilnya banyak nanti saya kirim ke Bapak, nanti Bapak. Iyalah. Masukin ke sana lihat apa hasilnya ikan. Oke. Kapan perlu nanti kita bikin apa gulai ikan? Gulai ikan ya. Siap aja Bapak makan kepala gulai ikan nanti kakap. Bukan gulai ikan kepala batu ya. Ya habisnya dimakan ikan ketang-ketang nih.